Assalamualaikum guys. Okey, bertemu lagi kita di dalam channel The Arclan. So, hari ni saya akan buat satu video, iaitu video koleksi Beyblade The Arclan. Macam yang saya dah janjikan, saya akan tunjukkan semua koleksi Beyblade The Arclan sepanjang saya tubuhkan channel ini. Ada banyak Beyblade untuk saya tunjukkan. So, macam biasa, enjoy. Okey, assalamualaikum guys. So, kita mulakan dulu review koleksi Beyblade The Arclan dengan saya tunjukkan kotak-kotak yang saya simpan Beyblade eh. So, kat sini saya ada 7 eh. 1 2 3 4 5 6 7. Okey. So, ada 7 kotak Mr. DIY ni, compartment untuk simpan Beyblade. Semua saya dah simpan Beyblade lah. Saya nak beli lagi satu atau dua. Sekarang ni Mr. DIY tak buka sebab MCO. So susah. So nak beli Beyblade baru pun tak ada tempat nak letak eh. Sebab dia dah macam ngam-ngam eh. Nanti korang tengok dah ngam-ngam. Kebetulan dia ngam-ngam lah. Saya dah susun elok-elok, dia dah ngam-ngam. Okay, so sebelum kita buka ni, kita tunjuk dulu. Okay, sebelum ni saya simpan Beyblade-Beyblade saya dalam Beyblade box ni lah. Saya beli dekat Shopee. Korang pun boleh tengok review saya. Antara review tak awal saya, saya review Beyblade box ni. Okay, so dalam ni boleh simpan 8 sajalah. Okay, kalau tak muat kita letak kat bawah ni. Okay, tapi kalau simpan macam ni, kita simpan dia siap pasang dengan spring eh. So mungkin boleh melonggarkan spring dia lama-lama. So akhirnya saya decide untuk, oh dalam ni ada Beyblade reject lah, untuk beli bekas ni. Lagi bagus untuk simpan eh. Penyimpanan dia lagi bagus, lagi tahan lama lah. Cuma ada risiko kalau pakai bekas ni, driver dia bercampur eh. So kena ingat lah, kalau boleh ingat eh. Okay, ni ada sikit Beyblade reject. So ni Zui Longinus jenama flame. Ni Slash Bakri jenama flame juga. Ni pun flame. Yang ini sebab dia punya driver ni, kaki dia rosak eh. So ni reject. So reject ni biar je lah kat sini. Okay. So ada juga Beyblade kegemaran saya macam yang ni dengan geng-geng Riva Phoenix. Saya akan simpan dia dalam bekas ni. So mungkin saya akan display dia orang, 3 orang ni dalam bekas ni. Kalau sempat saya buat konten, saya buat konten ni lah untuk kita simpan Beyblade kegemaran kita eh. Tengok macam mana ni. Okay. So tanpa buang masa, jom kita pergi kepada kotak pertama kita. So kita pergi kepada Beyblade Takratomy saya ni dulu eh. Okay, kita pergi kepada sebelah atas dulu. Okay, kita dah buka kotak kita sebelah atas ni. Korang boleh tengok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Setiap compartment kita boleh letak 12 Beyblade eh. Okay, kita betulkan sikit Beyblade ni. Okay, baru cantik. Okay, so kita pergi yang pertama. Kita ada Master Diabolos. Ini Master Diabolos left spin. Kita letak di sini. So yang kedua, saya jadikan dia right spin. So Master Diabolos kita ada dua. So ni driver generate dia dekat atas ni. So ni Super Hyperion, Beyblade Super King yang baru kita unboxing. So ni Imperial Dragon guys. Okay, layer Imperial Dragon eh. Okay. So lepas tu saya ada combo yang saya suka ni, Judgment Valkyrie warna putih. So ada lagi satu Judgment Valkyrie warna pink. Dan combo yang baru kita buat hari tu, Cosmo Valkyrie guys eh. So ada 3 Valkyrie sebelah-sebelah ni. Okay, memang nice eh. Warna dia orang cantik kan. Okay, 3-3 Valkyrie ni memang saya suka. So next kita ada Archer Eclipse. Ni combo padu, yang combo podium yang saya beli tu. Di stand ada cross warna hijau. So driver atomic dia kat sini lah kita letak. So next kita ada Ace Dragon. Saya ada Cosmo Joker. Sebenarnya dia Cosmo Dragon. Tapi Afan tukar chip dia jadi Cosmo Joker eh. So ni pun Takratomy eh. Saya beli loose chip saja sebab saya suka Joker. Andai kata nak jadikan dia Judgment Joker kat sini, boleh tukar chip Joker lah. So sebenarnya ni dulu Ace Dragon. Afan tukar dia punya chip. So tak ada masalah kat situ. Next kita ada Hell Salamander. Beyblade ni pun padu juga. Walaupun klik dia tak ketat sebab sekarang makin keluar banyak Beyblade padu kan, tapi saya suka juga untuk buat koleksi eh. So kita ada Hell Salamander kat sini. Next kita ada Perfect Phoenix guys. Okay, ini memang saya suka. So saya dalam perancangan untuk beli Perfect Phoenix warna kelabu, yang apa, silver version, silver night version yang nama dia tu. So kalau ada nanti kita ada dua Perfect Phoenix lah. So kat sini semua
driver-driver yang ada. Di antara driver yang saya suka ni ya, Jot Dash. Jot Dash dapat daripada Wizard Bahamut. Bearing ni pun saya suka. Dan Atomic memang saya suka lah. Okay, so kita dah tengok kompartmen atas. Jom kita tengok kompartmen yang belah bawah eh. Okay, kembalikan. Okay, saya buka dulu. Nanti saya susun bilik baru kita sambung eh. Okey, kita dah susun bilik ni sebab ni keburukan bekas ni. Kalau kita tolong terbalik, selalunya bilik ni pun terabur eh. So untuk cantik review ni saya susun semula lah. Okey, jom kita tengok. So dekat sini ada banyak juga driver petaka Tommy yang loose. Ni kebanyakan saya dapat percuma daripada yang seller yang saya beli yang combo lah, yang saya beli combo loose tu pre-love. Dia bagi, selalu bagi driver percuma eh. So saya ada beli juga loose this Vanguard kat sini. Okay, tengok Beyblade lah. So ni saya ada Slash Ashura warna purple. Nice juga ni. Ni pun daripada Beyblade pre-love saya beli. Big Bang Genesis ni kita dah ada review. So kita ada Zwei Longinus pun kita dah review. Zwei Bahamut pun kita dah review. Saya pun minat layer Zwei. Sebab tu saya ada dua-dua ni eh. So Zwei Bahamut ni saya beli sebab saya nak dia punya outer ni lah. Outer warna gunmetal eh. Untuk kita buat combo Perfect Phoenix Outer dengan S10 Plus. Okay, next kita ada Wizard Bahamut. Okay, ni saya beli untuk dapatkan dia punya Jot Dash tu lah. Okay, tadi saya dah tunjukkan Jot Dash. So kita ada Imperfect Phoenix, hasil daripada Perfect Phoenix. So Dead Phoenix dengan layer Riva Phoenix, dia jadilah Imperfect Phoenix. So saya jarang main ni, tak pernah main lagi, tak pernah launch pun. Beli hanya untuk dia punya compartment sajalah. So next kita ada Dread Bahamut. So ni nampak ni dia punya chip apa chip gen yang getah tu. So kita next kita ada Zed Achilles ni daripada combo apa Chozet Triple Booster Set Zed Achilles Takratomi. So next kita ada ni saya beli Wolfbog tu, Wolfbog ataupun Hound Dog warna merah. Saya beli untuk ni combo juga, nak saya nak driver Atomic biru dia. So yang ni Hound Dog daripada Chozet Triple Booster Set warna purple, beli pun sebab nak dia punya driver bearing guys kan. Okay, next kita ada dua Hazard Kebias eh. Satu Hazard Kebias yang memang saya beli loose, ni daripada Chozet Triple Booster Set yang kita dah review hari tu eh. So untuk yang ni saya beli loose sebab saya nakkan dia punya driver Atomic hijau. Saya gabungkan dengan combo Afan masuk tournament Perfect Phoenix D0 dengan driver Atomic hijau. Kita berjaya dapat nombor 8 guys. Top 8 eh. Tu first time Afan masuk dan itulah kali terakhir Afan masuk. Tak masuk lagi dah. So dekat sini kita ada weight. Saya ada beli weight loose. Ada driver. So ada macam-macam weight lah. So kalau kita nak buat combo, nak tukar-tukar, ada sand, ada tan, ada semualah. Ada mats. So boleh tukar. Ni saya beli loose. Okay, next lain-lain ni driver dia. Okay, ni Imperial Dragon punya lah. Ignition Dash saya letak kat belakang sebab kat depan dah tak muat eh. So itu dia Beyblade Takratomi saya guys. Okay, so untuk kotak Takratomi, kalau korang perasan ada nama Rafan dengan The Arclan. So kita ada letak stiker Takratomi eh. Untuk booklet semua saya tak letak stiker Takratomi. So tandanya kalau nak tahu Takratomi, saya ada stiker ni. Ni pun saya beli dekat Shopee eh. Okey, untuk Takratomi ada lagi 6 dan Chozet Triple Booster Set saya ada lagi beberapa tak unboxing lah. Tu dekat luar saya dah letak. So incoming update, kita akan review ini Glide Ragnarok, yang ini King Helios, ini Super Hyperion kita dah review. So yang ni pun saya belum unboxing lagi. Archeclis time ni memang saya gila warna biru lah. So saya beli Archeclis dua-dua ni sebab warna biru. Ni Takratomi juga. Dan ini Dead Phoenix pun belum review lagi. So Dead Phoenix ni saya beli awal sebab murah time tu. So kita sekarang tunggu silver version punya Riva Phoenix. So kita akan buat lagi satu Perfect Phoenix eh. So Beyblade Super King ada lagi dua ni untuk kita review. Glide Ragnarok yang baru saya buka kotak ni dengan King Helios eh. So nantikan review Takratomi yang akan datang. Okay, so jom kita sambung tengok untuk Beyblade yang lain-lain, iaitu Beyblade bootleg saya.
Okey, kita pergi pada kotak pertama. So total kita ada 6 kotak. So kita pergi kotak pertama yang bootleg. So ni kotak kegemaran, sebab tu saya ada label Rafan dengan The Auckland, cuma tak ada stiker Takara Tommy sebab ni bootleg eh. So jom kita tengok. So kat sini kita ada Lord Springen jenama W5, ni saya suka pakai sebab tu saya letak dia dekat sini. So kita ada Naked Springen, ni dua berbilik kegemaran juga. Perfect Phoenix warna merah satu, warna purple hijau satu, ni merah dengan hitam. Ni yang masuk tournament hari tu eh, dapat nombor 8 guys, hebat lah Rafan. Okay, tu apa tournament ke tempat TV. So next ada Judgment Valkyrie ataupun Drago Valkyrie. So ni jenama W5. Ini kita ada Slash Valkyrie jenama SB, Slash Valkyrie jenama W5 yang rare tu susah nak cari. So kita ada Cosmo Valkyrie, ni jenama SB. So next kita ada Judgment Joker jenama W5, ada dua. So ni jenama flame eh, Union Achilles. Satu ada normal version color, satu lagi white knight version color untuk Union Achilles. So kat tepi ni semua driver-driver diorang. Okay, ni Sting. Okay, ni this Sting bootleg eh, dengan this around bootleg. Saya letak dekat atas untuk kita buat combo. Okay, kita tengok bahagian belakang pula. Okay, ni bahagian belakang kotak pertama kita untuk bootleg. Jom kita tengok. Okay, okay, nasib tak terabur. Oh, ada satu bootleg terabur ni. Saya susun dulu, nanti kita sambung. Okey, ini kotak kita. Okey, alamak. Ini pun sama lah, susun. Okey, okey, ni dah siap susun. Okey, so kat sini kalau korang tengok kotak belakang ni ada apa bilik dia. So kita ada Rock Valkyrie kat sini warna putih jenama W5. Kita ada Ace Valkyrie warna kuning, Cosmo Valkyrie yang ni satu tadi yang depan jenama SB, yang ni jenama W5. So ni Grand Valkyrie jenama SB eh. So Valkyrie ada 4 berderet kat sini, berbeza Valkyrie lah. Next kita ada Lord Springen lagi sekali. So Lord Springen satu ni W5, yang ni flame eh. So kita ada juga Dread Bahamut. Kita ada 2 set, satu yang weight gun, satu yang yang ada weight besi ni. Nama weight ni weight 10 eh, tak silap. Saya tak ingat lah, weight 10 rasanya. Okay, next kita ada Slash Sampah. Okay, ataupun Slash Dragon, Heaven Pegasus, Ace Ashura warna biru dan Bucin Ashura warna hijau. So Ashura letak sebelah-sebelah eh. So itu dia koleksi untuk kotak pertama kita eh, depan dan belakang. Kita pergi ke kotak kedua. Okay, jom ambil kotak kedua. Okay, kita buka. Okay, tak terabur sangat. Tak apa, saya susun kejap. So untuk kotak kedua kita ada sini, kalau korang tengok Beyblade-nya ada yang banyak sama eh, sebab saya suka, sebab saya beli dua eh. So kita ada Drago Valkyrie kat sini, ada dua Drago Valkyrie atau Judgment Valkyrie. So kita ada Slash Valkyrie kat sini, satu jenama SB, satu jenama TD eh. Ni SB, ni TD eh. So ni kita ada Lord Springer, ada dua sama juga. Ini Flame, ni Flame, ni W5. Naked Springen, lepas tu Union Achilles ni jenama TD eh. Ni saya tak sempat review, ni pun saya tak sempat review. Ni jenama SB, sorry. Ni jenama SB saya tak review, ni jenama TD pun saya tak review eh. Saya cuma buka kotak untuk video Sayonara tu. So next kita ada Bushin Valkyrie. Ni kita ada Judgment Ashura. Ni kita ada Poison Dragon. Ni mantap juga layer ni guys. Kalau korang beli ni Poison Dragon jenama SB, mantap juga ni. So ni pun saya tak sempat review. Ni Slash Valkyrie warna hitam eh. So kat sini kita ada Blitz, kita ada Outer. Ni pun bootleg, ni driver-driver dia. So kat sini saya ada beberapa, saya ada apa, this frame lah, Dagger. Ini Bum, ada Cross kat bawah tu. So ada driver juga eh. Okay, so jom kita tengok kotak sebelah belakang. Kita pusing. Okay, so takpelah, terabur sikit saja eh. So kita ada dua Poison Hydra kat sini. Satu ni jenama W5, ni jenama Flame. Flame punya getah, beza dia layer flame getah, W5 plastik eh. So kita ada Flare Ashura dan Flare Dragon eh. So saya beli ni sebab kita nakkan this around dia eh. So saya tak ada this around Takara Tommy lagi.
So saya beli this around bootleg je lah, daripada Flare Ashura dengan Flare Dragon. So next kita ada Gaia Dragon dengan Heaven Pegasus eh. Ni Beyblade lama. Ni jenama, ni flame ni W5 tak silap saya. So ni Beyblade yang hari tu kita review, Wizard Fafnir. Tak power pun, tak beli pun tak apa Wizard Fafnir ni. Okay, next kita ada Prime Apocalypse, ada dua. Satu ni yang combo dengan Ultimate Reboot, satu lagi combo dengan this initial, apa bukan initial ni, this this ni lah, this yang apa, motorized driver ni eh. This pula, kenapa this, sorry. Okay, dah banyak sangat cakap, dah tersasul lah. So sorry eh, ni tadi satu driver Ultimate Reboot, satu lagi driver motorized driver ni eh. So next kita ada Big Bang Genesis, ni jenama Flame, dan juga Regalia Genesis jenama Flame. So itu saja kotak kedua kita, depan dan belakang kita dah review. Kita pergi kepada kotak ketiga. Okay, ini dia kotak ketiga. Okay, kotak ketiga ni saya panggil kotak naga eh. Sebab dalam ni semua naga-naga lah kat dalam ni. So ni kita ada Master Diabolos. So chip dia pun chip dragon kan, naga kan. So ada dua Master Diabolos. Satu kita buat combo left, satu lagi kita buat combo right eh. So dua Master Diabolos kat sini. Kita ada juga Master Diabolos ni. So total ada empat lah. Ini Master Diabolos Sky Version, ni Master Diabolos Dark Dragon eh. So total saya ada empat Master Diabolos. So ada dua warna merah driver generate, ada lagi satu warna biru dengan warna hitam driver generate juga. Total ada 4 driver generate kat situ. So next kita ada Imperial Dragon jenama Flame. Ada dia bagi layer gold dan layer normal version eh. Yang ni saya dah kikir sikit ni, nampak tu bekal-bekal pisau sebab dia defect eh. Okay, lepas kikis ni barulah dia ketat sikit. Okay, ni kita ada Iris Diabolos punya layer. Saya letak sini sebab tak muat. Okay, kat belakang, kat bawah ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 mas apa, Venom Diabolos eh. Okay, time ni memang tengah hype pasal Venom Diabolos. So saya beli sampai banyak, sampai 6 eh. Ada jenama SB, ada jenama Flame, ada jenama W5. Sebab tu dia banyak eh. Saya ingat masa nak buat video comparison, tapi tak ingat lah sebab lambat sangat buat, sampai dah basi. So saya tak buat kot rasanya video comparison W5 lawan SB lawan Flame ni. So kita ada Master Diabolos ni, normal version, red version, blue version, normal version, normal version, red version eh, Master Diabolos. So next kita ada dua tag Longinus kat sini. Okay, satu saya beli dekat seller saya Cik Syahidan tak silap, satu lagi saya beli daripada tournament Cik Ketupat TV eh. Tournament yang Afan masuk tu, Cik Ketupat ada jual tag Longinus. Saya beli satu dekat sana eh. Okay, so macam biasa kat tepi ni kita letak dia punya driver-driver dia eh. Okay, ni Imperial Dragon punya driver lah eh, motorized driver ignition dash. Okay, kita dah tengok kotak ketiga sebelah atas. Kita pergi tengok yang sebelah bawah. Okay, itu dia saya namakan naga. Sebab kotak belakang pun penuh dengan naga eh. Sebab tu saya panggil kotak ni kotak naga eh. So kita ada 3 Zwine Longinus kat sini eh. Saya ada jenama SB, jenama ni jenama W5, ni jenama Flame eh. Flame yang dah, yang dah patah gigi itulah. So ada 3 Zwine Longinus kat sini. So kita ada Ace Dragon satu kat sini. Jenama pun beza, saya ingat saya rasa ni jenama apa ni. Okay, ni mungkin jenama TD eh. Ace Dragon jenama TD sebab dia bagi this sting warna biru. Okay, jenama TD. So dua ni jenama SB, saya ada Zwine Bahamut eh. Ni pun padu juga, kalau korang nak beli Zwine Bahamut SB ni padu. Bagi saya padu lah eh, attacking dia memang padu Zwine Bahamut ni. So kita ada juga Ace Dragon ni, ni jenama Flame. Tak power sangat eh Flame. So kita ada layer dia ni Grand Dragon dan Rock Dragon eh. So untuk korang tukar lah dengan Ace Dragon korang. So layer ni pun dia ada bagi, so saya simpan kat situ. So next ni tersesat seorang-seorang tak dragon lah. Dia seorang je bukan dragon, Knockout Odin eh. Padu juga Beyblade ni, tak padan layer kecil. Memang padu, kalau korang nak beli boleh beli eh, jenama Flame eh. So ni Flare Dragon jenama Flame, saya letak kat sini. Ace Dragon jenama SB warna hitam black version eh. Dan Ace Dragon ni tak ingat lah jenama apa, dah campur-campur. So ada 3 Ace Dragon lah, 1, 2, 3 warna putih, satu yang warna hitam. Total ada 4. So
kotak ni memang kotak dragon eh. Ni Zwei Longinus ni pun semua naga-naga ni kan. Ni pun kira naga lah. Okay, so habis kotak ketiga kita, iaitu kotak naga. So terus kita pergi ke kotak keempat. Banyak tak koleksi Beyblade The Arcline? So kotak keempat ni Beyblade yang saya suka juga. Sebab tu saya beli banyak, korang tengok ni. So kita ada Chozette Valkyrie eh, warna biru ada dua Chozette Valkyrie. Ini jenama SB. Warna hitam ni pun jenama SB. So kita ada kat sini Chozette Springgun ada dua. Satu saya belum tampal stiker, ni dah tampal stiker. Lepas tu saya ada warna putih eh, Beyblade putih ada tiga. So Hajime version Chozette Valkyrie oh, ada dua. Satu jenama TD, satu jenama W5. Ni W5, ni TD eh. Oh mantap kan, cantik kan. So kita ada ni White Knight eh, White Knight Chozette Springgun. Royal King, so dia bukan White Knight, Royal King version Chozette Springgun. Nice eh, saya dah tambah stiker, cantik eh. So tiga Beyblade putih ni satu kesayangan saya lah. Saya rasa macam nak beli original Takratomi je yang Hajime version Chozette Valkyrie. Korang rasa patut tak saya beli? Harga pun macam dah turun sikit. So kalau patut beli, komen dekat bawah eh, komen dekat bawah. Okay, next kita ada Chozette Achilles. Ada 1, 2, 3 yang warna biasa. So kat sini ada 2 jenama SB, 1 jenama G5. Dan yang ini jenama SB Chozette Achilles warna gold eh. So ada 4 Chozette Achilles, 1, 2, 3, 4. Sebenarnya ada 5, satu lagi tak muat saya letak belakang eh. Okey, itu dia kotak yang keempat eh. Kotak keempat. Kat sini ada Chozette Valkyrie, Chozette Springer, Chozette Achilles eh. Nice kan? Okey. Kita pergi tengok belakang dia ada apa dekat belakang dia. Okey, dekat belakang dia ada satu Chozette Achilles Gold version yang tak muat tadi, saya letak belakang. So kita ada dua Enight kat sini. Beyblade yang stamina padu ni Enight, tapi ni jenama Flame, macam tak padu sangat sebab dia bagi driver Hell Salamander tu eh. So ni driver ni macam mana nak stamina kan. Okey. So kita ada ni Springgun punya ni yang single layer punya, yang lama punya, saya tak ingat nama dia. Ni kita ada Springgun Requiem. Ni Legend Springgun. So kita ada God Valkyrie ada dua, satu jenama SB, satu jenama TD tak silap saya. Ni TD, ni SB. So kita ada Winning Valkyrie kat sini juga. Oh terbalik lah kau. Okay, Winning Valkyrie eh. So God Valkyrie, Winning Valkyrie. So kita ada Wyvern, kita ada Alter Kronos, kita ada Buster Excalibur, kita ada Nightmare Longinus ni yang saya tak sempat review. So kita ada Lost Longinus, kita lepas kita ada Zilluan Zeus. So kat sini single layer lah banyak kan. Single layer, dua layer, god layer kat sini. Ada tiga je Chozette layer kat sini. So itu saja untuk kotak keempat eh. Okey, kita tinggal dua kotak lagi. So kita ambil kotak kelima kita, ada apa dalam ni. Mari kita tengok. Okey, so kat sini lebih kepada Chozette system eh, Chozette layer. So kat sini kita ada Winning Valkyrie kan, ada dua. Satu ni pun saya tak review, ni gold version, ni yang biasa punya version. So ada dua Winning Valkyrie kat sini. So kita ada Zack Achilles kat sini. So kat sini ada tiga layer. Satu special version warna biru, ni pun saya tak sempat review. Okay, so kita ada Crash Ragnarok kat sini. Ada dua, satu warna putih, satu warna orange, warna normal dia. Lepas tu kita ada Emperor Fornia. Ini special edition warna biru, ni yang normal version ni, warna hitam, hitam hijau. So Emperor Fornia. Next kita ada Six Excalibur. Satu jenama SB, satu jenama Flame saya beli. Untuk compare kan, Flame kat sini lebih padu lah daripada SB eh. Dan kita ada Vice Leopard, dua color juga, special version yang ni warna hitam, ni normal version warna biru eh. So kat sini Chozette, kotak ni ada banyak Chozette lah untuk yang layer depan. Winning Valkyrie, Zack Achilles, Crash Ragnarok, Emperor Fornia, Six Excalibur dengan Vice Leopard. So macam biasa ni dia orang punya driver eh, letak kat tepi tu tiga. So next kita pergi kat kotak belakang, dan habis dah eh.
Belakang pun saya letak Chozak punya Beyblade. So kita ada kat sini Archer Eclipse ada 3 eh. Normal color, ni random booster punya, ni Tokai On Air punya eh. Jerama TD eh, padu juga ni. Dia buat color sebiji macam Takara Tomy eh. Okay, Archer Eclipse. Next kita ada Guys Fafnir. Ni spin steel punya Beyblade. Dive spin, padu juga dia ni. Walaupun jenama SB, tapi gimmick dia menjadi ya. Dia memang boleh steel spin Beyblade right spin lah, memang padu. So next kita ada Hazard Cabase jenama SB, Dead Hades. Lepas kita ada Hell Salamander kat sini. So ada 3 layer kat sini eh. Okay, sebab saya minat Hell Salamander, sampai 3 layer saya belilah. So tak muat ni, saya timpakan dia. So saya doublekan dia eh. So memang nice Hell Salamander ni. So ni kita ada Op Aegis, kita ada Shining Armatarios. Ni saya baru review juga, ni pun baru review juga. Dan kita ada Bloody Longinus eh. Ni saya tak sempat review yang normal, apa yang special color ni. Saya review dulu-dulu ni, masa first-first dulu yang Bloody Longinus warna normal ni eh. So ni Bloody Longinus pun saya minat sebab driver spiral dia. Sebab tu sampai 3 layer saya beli eh. Ni saya doublekan. So ni dia punya driver spiral. Okay. So kotak ni saya dah, kita dah tengok. So kat sini kita ada Archer Eclipse, Guys Fafnir, Hazard Cabase, Dead Hades ni padu juga Dead Hades ni. Lepas tu kita ada Hell Salamander, kita ada Op Aegis, kita ada Shining Armatarios dan kita ada Bloody Longinus. Okey, kita dah sampai ke kotak kita yang terakhir eh, storage box yang terakhir. Yang ini mari kita ambil dan kita buka apa ada kat kotak terakhir ini. Okey, ini dia kotak terakhir tu eh. Okey, kotak terakhir adalah kotak Beyblade kegemaran saya guys, iaitu Reva Phoenix dan juga Dead Phoenix yang saya akan kacukkan menjadi Perfect Phoenix eh. So kat sini saya ada 1, 2, 3, 4, 5 Reva Phoenix warna merah. Lepas tu saya ada 1, 2, 3 Reva Phoenix warna purple. Lepas tu ada 1, 2, 3 Reva Phoenix warna silver eh. Silver Night Edition eh, Silver Edition ni. Yang ini jenama TD eh. Dan satu saya dah ada Perfect Phoenix yang saya dah buat warna purple campur dengan Dead Phoenix warna hijau eh. So kat sini kat atas ni saya ada level chip bulik, ada 2, sebenarnya ada 3, satu saya dah pasang dekat Perfect Phoenix saya. Level chip ni bagus eh, dia menambahkan kestabilan performance dan juga keketatan Beyblade tersebut. Level chip, kalau korang ada jumpa level chip ni boleh beli eh. Kalau letak Tommy lagi bagus lah, mahal gila eh. So tools kat sini ni disc lebih dan dengan driver macam biasa letak kat tepi. Okey. So itu dia Perfect Reva Phoenix, saya letak dekat belah atas eh. Belah depan, sorry. So jom kita tengok belah belakang kita ada apa. Mari kita buka. Okey, sebelah belakang kotak terakhir kita, kita ada Dead Phoenix guys. So kita ada 1 2 3 Dead Phoenix hitam, 1 2 3 4 Dead Phoenix hijau. Yang ni saya dah jadikan Imperfect Phoenix sebab dia punya komponen kita dah pakai buat Perfect Phoenix. So dia jadi Imperfect Phoenix. Yang bawah ni pun dah jadi Imperfect Phoenix eh. So Perfect Phoenix tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Perfect Phoenix. Eh bukan Perfect Phoenix, apa, Dead Phoenix tinggal 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 7 lagi combo kita boleh buat Perfect Phoenix eh. Yang ni dah jadi Imperfect, yang ni pun dah jadi Imperfect. So yang Beyblade terakhir adalah Maximum Garuda. Saya ada 2 guys. So satu jenama N saya beli, satu yang loose punya. Ni pun saya tak sempat review, tak sempat nak buat comparison. So kita dah bersara bulik eh. Okay. Okay guys, itu saja tadi kita dah tengok. Saya dah buka semua kotak-kotak Beyblade saya. Saya dah tunjukkan koleksi Beyblade saya. Video ni pun dah hampir nak setengah jam. Maksudnya koleksi saya memang agak banyak eh, untuk saya tunjukkan. Okey, so ada juga yang kotak-kotak Takara Tomy saya tak tunjuk. Dan Beyblade yang saya akan review ni, nantikan Beyblade apa, review Beyblade Takara Tomy Super King ni. Okey, so Beyblade box tu saya dah tak pakai. Rasa macam nak buat giveaway. Ada orang nak ke kalau saya buat giveaway Beyblade box tu yang putih dengan hitam tu. Tapi kalau buat pun saya rasa siapa yang nak datang rumah saya baru saya bagi lah. Siapa nak datang eh, rumah saya kat Batu Pahat. So kat belakang tu kotak storage box tu kita letak kotak-kotak
Beyblade-beyblade bulik ni lah saya dah kemas, letak belakang saya dah kemas, saya dah tak ada display lagi, semua saya dah buka dan letak kat belakang. Nampak ni, ni semua stiker-stiker bulik. Ni semua ni, semua tinggi-tinggi tu kotak-kotak dia, saya dah buka. Okey. So kat atas tu ada perfect fin, apa, River Phoenix. Mungkin saya akan letak River Phoenix purple dengan red. So kita akan display. Kita akan displaykan yang macam ni sekali eh. Okey guys, saya dah tunjukkan koleksi Beyblade saya. Jika suka video ini, macam biasa tekan like, share dan subscribe channel Dark Clan. Kongsi juga kat kawan-kawan eh, supaya ramai subscriber channel Dark Clan. Okey, dah panjang video ini. Saya rasa itu saja. Okey, sebelum tu saya lupa nak cakap, selamat berpuasa kepada semua eh. Okey, puasa kena penuh eh. Walaupun perintah kawalan pergerakan PKP tu juga bermaksud puasa kena penuh eh. Okey. Jangan ponteng-ponteng. Puasa, penuhkan masa dengan beribadat dekat rumah. Okey, sampai jumpa lagi di review akan datang. Macam biasa, assalamualaikum. Peace. Okay, sebelum tu ada yang cakap teringat jam Jedi Aklan kan. Okey, saya tunjuk eh, ni jam saya, dah lama saya pakai. So sekarang pukul 2.20 eh, 25 hari bulan 4, Saturday hari Sabtu. Okey, pun dah cala-cala tu eh. Okey, sampai jumpa lagi di review akan datang. Assalamualaikum.